Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafah syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki.